jadi guys ini saya nyoba VU A1000 sama Sony A5000 yang suka vlogger sama selfie yuk second hand dijual siapa tahu laku kita coba buat vlog vlognya gini Tuh. terus nyalain kamera. Hmm. Kalau buat kalau buat nyuting gini kan. Cep. Tapi kalau buat ngevlog, kalau buat ngevlog kita putar aja ini. Oke okay, stop kita balik layarnya ah, mantap cuy oke okay, kita kita dulu saya gedein isonya isonya digedein oke okay. nah, kita coba buat ngerekod ya ini udah ngerekod nih sepil sepil kamera sama gimbal ya jadi ini saya pakai VU A1000 uh, sama Sony A5000 <tuk> jadi kalau buat ngevlog vlog kita kan gini jalan Pi masri, eh salah, pi si Masih, si Dono kau kamera perah, aduh, masri, kamerane ni dan di porong masih masih, masih. oke, okay. uh, oh, balik baterainya itu tadi nggak tak isi, tinggal 14 persen, oke, okay. yang suka ngevlog atau selfie, yang suka ngevlog atau selfie ini aku pakai lens sakit ya lens sakit 16 50 mm sebelum kameranya besok dijemput jadi saya coba buat testing siapa tahu gimbalnya sekalian laku sekarang kita nyoba yang buat video sinematiknya ya kalau buat sinematik kita dulu kita matiin dulu udah sekarang kita pakai buat mood shootingnya ya Teruk. Enaknya pakai lens kit itu gini, kalau buat ngezoom. Tadi Oke, okay, mulai ngerekot. Enaknya pakai lens kit itu gini. Khususnya lens kit Sony ya. Biasanya itu kan kita muternya di sini. Kadang kayak putus-putus pas muter ngezoomnya. Tapi kalau ini enak. Kalau di sini ini enak. Enaknya itu ya gini. Enggak putus-putus kayak cintamu. Nah enaknya tuh gini guys, aduh, oke, okay. nih, enak kan? Jadi nggak ada nyendat-nyendat gitu Dah, ini aku pakai landscape. Oke, okay, sekarang kita coba yang buat video sinematik biasa. Kita putar dulu seperti biasa, kita putar. Seret. Aku kalau buat video gini, talinya itu biasanya aku copot, soalnya ribet. Jadi kita setel. Aku lupa tadi pakai manual. Biasanya saya itu pakai yang ini. Aduh. karena video itu aku suka pakai yang ini moodnya pakai mood movie terlanjur nggak apa-apa tadi itu kan gini nih munter munter tak dulu tak betulin Ini ya. Jadi, uh, jadi, jadi apa? Jadi, udah segitu aja ya, guys? Review dari saya, Sony A5000 bersama w a 1000 Nggak beda jauh sama yang A2000. Kalau A1000, buat mirrorless. Kalau yang A2000, buat... Kamera gede DSLR atau lebih dari satu kilo bobotnya. Sudah sekian, terima kasih. Thank you.